ada banyak orang hidup dengan luka. Kepahitan terhadap ayahnya yang kasar. Kepahitan terhadap mamanya yang mulutnya jahat. Kepahitan terhadap keadaan rumah tangga di mana mama dan papa selalu berkelahi. Sehingga ada luka pemberontakan dalam hidupnya. Ada orang punya luka terhadap suaminya. Ada banyak orang yang terluka karena banyak-banyak hal yang terjadi. Ada banyak orang luka terhadap gereja. Oke, di gereja engkau tersenyum, I know. Di gereja engkau tepuk tangan bersorak, I know. Tetapi sebetulnya deep down in your heart, ada luka, ada goresan-goresan kepahitan dalam hati saudara. Hari ini izinkan saya mengingatkan buat saudara, Tuhan adalah kekuatan dan bentengmu. Dia balut luka-lukamu. Sehingga orang boleh menyebut engkau orang buangan, orang terluka, orang yang tersingkirkan, orang yang tidak berharga. Tapi Yesus menatapmu dan berkata, aku memulihkan dan melakukan perkara dahsyat dalam hidupmu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya.